Nah, satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari kembang telang di sini adalah perubahan warna yang sangat ditentukan oleh tingkat keasaman dan kebasaan. Artinya, kalau warna biru ini bisa berubah warnanya, kalau asamnya makin banyak, berarti pH-nya makin rendah, itu warnanya makin merah. Kalau basah, warnanya makin biru, makin ke arah biru. Wah. Oke, kita coba. Ya. Ini ada jeruk yang sudah dipotong. Kemudian kita coba teteskan pada gelas yang paling biru ini yang tadi menggunakan air panas. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Perlahan-lahan warnanya berubah menjadi ungu. Ya. Ini perlahan-lahan menjadi ungu. Ini bukan terjadi kerusakan, tetapi memang terjadi perubahan warna antosianin karena asam. Ya, bisa karena cuka, bisa karena jeruk, bisa karena belimbing buluh atau yang lain. Jadi warnanya berubah menjadi ungu. Ini menjadi warna ke arah warna asamnya tinggi atau pH-nya rendah. Jadi kelihatan perbedaan warnanya dari biru seperti ini menjadi ungu seperti ini. Oke. Jadi kalau kita minum kembang telang ditambah jeruk, warnanya tidak akan biru. Nah, ini menjadikan petanda bahwa antosianin ini warna alami. Jadi apa yang ada di dalam kembang telang merupakan warna antosianin. Dan yang berubah karena hanya berubah. Warna ungu kembang telang yang tadi kena asam tadi, kena jeruk nipis tadi, sebenarnya bisa kita ubah lagi warnanya menjadi biru kalau pH-nya kita naikkan, kita tambahkan basa. Oke, ini saya punya baking powder. Ini terdiri dari basa, garam basa ya. Oke. Tapi kalau ditambah ini jangan diminum. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa pH-nya bisa kita ubah lagi menjadi berubah. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita tambahkan dengan baking soda. Warnanya berubah menjadi biru. Kembali di sini yang sudah tadi ditambahkan baking sodanya tadi masuk di dalam, pH-nya menjadi naik lagi, tinggi lagi sehingga warnanya biru. Kita aduk. Nah, warnanya biru kembali. Semakin tinggi pH-nya semakin biru. Ini kelihatan lebih biru, jauh lebih biru dibandingkan yang ini karena pH-nya. Kalau ini pH-nya bisa sekitar 14, di atas 10 ini 8, 9 itu ya.
Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi bila kita tambahkan susu pada kembang telang? Kita coba ini susu, kita tambahkan ke dalamnya. Kita lihat, kita tunggu karena ini agak kental sekali. Kita lihat apa yang terjadi jika kita tambahkan susu ke dalam kembang telang ya. Ini susunya sudah pekat sekali. Saya kira cukup sini aja. Kemudian kita lihat. Warna birunya juga berubah menjadi biru keputihan. Nah, karena itu jangan kaget apabila minum kembang telang yang kita campur dengan macam-macam, kita campur dengan, kita tambahkan jeruk, kita tambahkan susu, warnanya berubah. Tidak perlu khawatir karena itu tidak merusak senyawa aktifnya yang kita harapkan bisa mengobati apa yang kita derita. Oke. Kita coba lagi dengan cara lain. Kalau kita tambahkan gula, apa yang terjadi? Nah, ini gula. Saya tambahkan ke dalam yang kedua. Kemudian kita aduk. Ya. Gula tidak banyak mengubah warna kembang telang. Ya. Gula tidak banyak mengubah warna kembang telang. Tetapi jeruk dan bahan yang asam lainnya bisa mempengaruhi warna kembang telang, termasuk susu bisa membuat warna kembang telang berubah. Kita coba tambahkan susu dalamnya. Warna sudah mulai berubah agak keputihan ya, dengan sedikit susu saja. Ya, kita sudah melihat perubahan warna kembang telang karena kita menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam kembang telangnya. Warnanya menjadi lebih indah, lebih bagus. Baik, itu caranya bagaimana kita menyeduh kembang telang untuk kita minum. Silahkan mencoba. Kita coba main-main lagi dengan warna. Ini saya masih punya jeruk. Kita coba tambahkan jeruk ini ke dalam kembang telang yang tadi sudah diberi susu. Ada perubahan warnanya menjadi agak ungu. Kita coba lagi.
karena jadi ungu. Yang susu tadi, yang ditambahkan susu tadi juga warnanya agak keunguan. Jangan lupa like and subscribe. Yeah.